Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalatul Ula an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'atun nafarun. Sab'un nafarun atau sab'atun nafarin. Yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyi tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun ada tujuh golongan. Sab'atun nafarin ada tujuh golongan. Yudhilluhumullahu yang Allah berikan lindungan, payung perlindungan, tahta dhilli arsihi di bawah perlindungannya, arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la dhilla yang tidak ada perlindungan, illa dhilluh perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berapa tuh? Tujuh. Tujuh orang yang bakal dapat payung. Payung itu maksudnya bakal dilindungi Allah ketika nanti gak ada perlindungan, hanyanya perlindungannya Allah. Siapa saja? Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang ngurusin kaum muslimin, menghukumi yang adil. Ini adalah termasuk imam seperti itu akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pemerintahan yang adil, menghukumin yang adil, baik dari tingkat kecil sampai tingkat atas, untuk kemaslahatan semua umat manusia, ya, terutama urusan orang-orang muslim, ini bakal dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabun. Bukan sabun buat mandi. Sabun itu bahasa Arabnya itu pemuda, sabun. Sabun. Sabun itu artinya pemuda. Sabun nasya'a fi ibadatillahi. Dia ibadah terus ke masjid, ke musala, ngaji, tadarus. Iya, belajar apalagi? Ikut kilatan Ramadan. Ini seorang pemuda tapi ibadah terus sama Allah. Hal-hal yang enggak bermanfaat dia tinggalin. Kayak main terlalu lama, ini dia tinggalin. Nonton TV terlalu lama, dia tinggalin. Main HP terlalu lama, dia tinggalin. Lebih milih tadarusan, lebih milih ngaji. Bandingkan main HP sama ngaji, banyakan mana? Banyakan main HP kan? Kenyataannya main HP berjam-jam kuat, ngobrol berjam-jam kuat, tapi ngaji sebentar ngantuk, lemes, males, bosen, udah campur aduk, itu godaan setan. Kata setannya bisikin, udah yang enak-enak aja, ngapain ikut ngaji, capek lama tahu enggak. Nah itu kata bisikan setannya. Kata malaikatnya apa? Ngaji bulan Ramadan, pahalanya banyak. Nah itu biasanya
surga itu dikelilingi dengan yang tidak disukai, hufadz bil makarih. Tapi wanar ya hufadz bil syahawat, dikelilingi dengan sesuatu yang enak-enak aja. Nah, minuman enak, makanan enak. Nah, itu hawa yang enak-enak nih disukai. Tapi giliran kayak ngaji, tadarus, baca Quran, hawanya males terus. Belum merasakan enak lezatnya orang baca Quran. Ya. Jadi dapat lindungan dari Allah itu pemuda yang ibadah kepada Allah. Dari umur kecil dia ibadah terus, ya. Nah, yang ketiga, warajulun zakarullahu ya khalian fafadat ainahu dam'an min khasyatillah. Laki-laki yang zikiran terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah 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 Allah, ya Allah ya Allah ya Allah, ya latif ya latif, zikir terus, menyendiri dalam kesendiriannya sampai mengeluarkan netes air mata. Malam-malam dia bangun, ya Allah saya banyak dosa, ya berdoa memohon sambil nangis tuh. Orang kayak gitu itu dapat payung dari Allah, dapat lindungan dari Allah. Bukan nangis karena nggak dapat THR, bukan nangis karena nggak dikasih uang, bukan nangis karena kakinya keinjek, aduh sakit, atau kena jewer mamahnya papahnya, atau diomelin orang, bukan nangis karena itu, tapi nangis karena Allah. Pernah nangis enggak karena Allah? Malam-malam bangun gitu nangis. Iya sesenggukan. Apa? Ngimpi buruk launya nangis. Nangis karena takut sama Allah. Karena banyak dosa. Taatnya sedikit, maksiatnya banyak. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah. Itu nangis. Pemuda maupun pemudi sama aja, ketika nangis maka dia dapat perlindungan Allah. Ketiga itu. Keempat apa? Warajulun qalbuhu muta'allikun bil masjid. Idza kharaja hatta yuda ilaihi. Jadi orang yang hatinya ke masjid terus. Dikit-dikit ke masjid. Mau wipian? Enggak. Bukan. Ini mah ke masjid karena ada wifi. Dia wifian. Masjid ada TV-nya. Nonton TV di masjid. Ada yang masjid ada TV-nya. Di masjid karena ada AC, cuma numpang AC doang. Di masjid karena ngadem doang. Itikaf enggak, sholat sunnah enggak, baca Quran enggak. Habis selesai nonton TV, habis selesai main wifi, habis selesai ngase ngadem, pulang. Enggak termasuk dapat lindungan tuh mah. Udah enggak wudu masuk masjidnya. Cara orang masuk masjid itu kan wudu dulu. Wudu, habis wudu doa masuk masjid. Apa? Ayo doa masuk masjid. Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmati kaki kanan. Keluarnya Allahumma gfirli waftahli abwaba fadlik. Keluar kaki kiri, jangan kebalik, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu mah kalau ke WC kaki kiri, masuknya, keluarnya kaki, jangan loncat, ngeri kepleset, apalagi licin kamar mandinya, wah bahaya itu. Banyak yang terjadi fatal gara-gara jatuh di toilet. Karena toiletnya licin dan kamu gak doa lagi. Makanya di toilet itu juga ada jinnya. Kalau kita gak baca doa, diganggu sama, ya kalau kamunya laki-laki, berarti jinnya perempuan. Kalau yang masuknya perempuan, jinnya laki-laki. Maka doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Hubusi setan laki-laki, khobais setan perempuan. Apalagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi.
Wah, pas puasa mandi, mandinya keramas lagi, mulutnya sambil mangap lagi, air lewat di situ. Aduh, kalau mandi bulan Ramadan itu pelan-pelan. Pelan-pelannya apa supaya nggak masuk maksudnya air, pelan guyur, guyur, jangan biur, biur, biur. Nanti masuk batal itu. Karena apa? Karena PPK, PPK itu sembarangan, dia terlalu keras, nyiuknya itu terlalu kenceng. Wudhu juga sama, wudhu pelan-pelan. Ini mas saking pelan-pelan je, sambil kumbur-kumbur. Kok curiga nggak keluar itu air? Kemana ya? Kumur-kumur wudhu batal nggak? Memang nggak batal, ada yang mengatakan nggak batal karena sebatas kumur-kumur dan dia dikeluarin lah. Loh ini kok nggak keluar-keluar kumur-kumurnya? Masuk ke dalam. Ya batal. Terus Pak, kalau misalkan saya mandi di kali terus sambil ngentut juga, air kan bluk-bluk-bluk-bluk-bluk, batal nggak Pak? Ya kalau air nggak masuk nggak batal. Intinya kalau air masuk tuh batal, kalau air nggak masuk nggak batal. Ini nanti di bab puasa ya. Kemudian yang kelima, warajulun tasaddaqo bisadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ya. Walam falam ta'mal shimaluhu ma sana'at yaminuh. Jadi orang yang sedekah tapi disembunyikan sedekahnya. Ah, nyari yang enggak ngelihat ajalah. Ada bapak-bapak yang enggak bisa ngelihat. Pak, ini ada sedikit rezeki. Dari siapa? Hamba Allah. Kalau ngelihat mah ya tahu orang yang ngasih. Benar enggak? Ada lagi ngasihnya di bawah pohon. Orang pada lewat pohon itu. Dia kasih duit. Dikira nemu, ini duit siapa ya? Padahal ada yang sengaja naruh di situ supaya enggak kelihatan. Naruhnya sembunyi-sembunyi itu. Waktu sepi enggak ada orang dia taruh. Atau di bawah bantal. Ntar orang buka bantal ada duitnya. Wih, duit ajaib. Enggak, ternyata ada yang naruh. Banyak orang yang cara ngasihnya itu disembunyikan. Wah, boleh enggak kalau ngasih itu terang-terangan? Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Yang boleh supaya ditiru oleh orang lain. Ayo berinfak untuk masjid. Saya sekian. Oh, saya juga sekian. Itu boleh. Dia tidak riya atau pamer, tapi supaya ditiru oleh orang lain, diikuti oleh orang lain untuk sedekah. Tapi kalau pamer itu enggak boleh. Ah, saya emang enggak berani kalau terang-terangan takutnya pamer. Ya udah, sembunyi-sembunyi aja. Ngasih ke orang yang enggak tahu. Itu supaya tidak riya. Nah, ini orang yang sedekah disamarkan, tangan kanan ngasih, tangan kiri enggak tahu, itu bakal dapat payung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, warajulani tahaba fillah fastama'a ala dzalik waftaqara alai. Jadi dua orang yang saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai karena Allah, kumpul karena Allah, visa karena kita ini lagi kumpul sekarang nih, bersahabat, berteman. Apa bedanya sahabat sama teman? Kalau sahabat menemani ketika susah dan senang, giliran senang ditemenin, punya uang ditemenin, giliran susah dijauhin. Wah, itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati susah duka maupun senang terus ditemenin. Ini mah giliran ada pulsanya aja mau ngedeketin, ada duitnya aja mau ngedeketin. Giliran gak ada duit, ah, ogah saya mah temenin sama orang berduit. Itu bukan sahabat sejati. Kalau teman itu gak selamanya, tapi kalau sahabat selamanya. Teman ketemu di jalan, kamu namanya siapa? Saya namanya si A. Oh, udah. Kenal di jalan doang, enggak ketemu-ketemu lagi. Kenal ketika belajar sampai kelas 6. Udah sebatas kelas 6. Lewat kelas 6 udah enggak ketemu lagi. Kalau ketemu pun di jalan sekilas. Itu teman. Tapi kalau sahabat terus
sampai kamu meninggal dunia masih bersahabat. Makanya ada sahabat Nabi ya, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Terus sampai beliau wafat tuh masih nemenin terus, setia sejati itu sahabat. Itu namanya sahabat. Beda ya sahabat sama teman. Makanya lebih milih sahabat ya, supaya apa? Kita terus sampai akhir juga kita bersahabat terus. Ada dua sahabat yang saling sayang menyayangi, cinta mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah, bukan karena nafsu. Nah, dua orang ini berpisah pun karena Allah. Ya. Itu yang keberapa? Yang keenam ya. Yang ketujuh, karena ada tujuh tuh. Wa rajulun da'athu imra'atun dzata jamal. Ada orang yang diundang sama cewek, "Mas, ya yang sini dong. Mau ngapain? Ayo kita pacaran," kata si ceweknya. Tapi si laki-lakinya apa? Fa'aba. Waqala inni akhafullah. Mau enggak mau, saya takut Allah. Wah, ada kan zaman dulu ada seorang lelaki ya diajak, ditarik ke kamar. Pas di kamar apa? Ngapain tuh di kamar? Diajak di situ. Tapi si laki-laki bilang, "Inni akhafullah, saya takut Allah." Akhirnya si perempuan itu sadar. Ada kebalikannya. Nah, si laki-laki mau ngejak kencan pacaran. Akhirnya ngelihat perumahan sepingga ini. "Mas, itu orang-orang udah pada tidur belum? Kalau tidur, kita lanjutkan pacarannya. Siap, kita tengok-tengok dulu." "Wah, sepi." Kata si perempuannya apa? "Mas, biar orang gak ngelihat, tapi Allah ngelihat." Subhanallah. Dalam kondisi kayak gitu, ingat Allahnya luar biasa. Akhirnya apa? Kagak jadi. Orang yang takut karena Allah ini bakal dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila khairik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.